Orang tua yang mendengar siaran ini, nah, perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai kita biarkan mereka itu tidak bisa membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau telah menjanjikan bagi orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya Al-Quran, bahwa kelak di hari kiamat orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min rajulin yuallimu waladahu alqur'ana fid dunya, tidaklah seseorang mengajarkan anaknya Al-Qur'an di dunia, illa tuwija abuhu yaumal qiyamah, melainkan kelak orang tuanya dipakaikan mahkota di hari kiamat, bitajin fil jannah, dari mahkota surga, ya'rifuhu biha ahlul jannah, yang semua penghuni surga mengetahui dengan mahkota di atas kepalanya, bahwasanya amalan orang tua ini adalah bita'limi waladihil qur'ana fid dunia, orang tuanya ini mengajarkan Al-Quran kepada anaknya selama di dunia. Ulun kada bisa juga guru yang mengajar, paling kehadap petehah barang kita nang melajari. Alif bata tu nak alif, ba, ta, sa. Lawan juga membawa Al-Quran dirancak ulun sampaikan. Membawa Al-Quran jangan sampai tangkap tabalakang ini nak jangan. Yasin yasin babagi, jangan sampai nang babagi yasin nang ayah babagi dumduman. Gerigitan benar ulun melihat rajin tubian. Oh, bagi yasin. Nah, kayu bagi dumduman. Urang bahari, ini kisah urang bahari pulang nih. Urang pian urang bahari ini dasarna, lahatin meninggalnya bagus-bagus. Urang bahari kada mau Quran tu di bawah pada lintuhut, kada mau. Wah, ini Al-Quran yasin aja diandak, bilang nang kaya maandak. Yasin diandak di atas piring nang kaya wadai bolu aja lagi. Ini kayak apa nih ini nah? Makanya orang nang pintar di akhir zaman banyak, tapi orang yang mempunyai adab di akhir zaman sudah mulai sedikit. Adab dengan Al-Qur'an nang kayak apa? Adab lawan Al-Qur'an, buka puasa bersama di rumah fulan, sugihnya luar biasa, maandak Al-Qur'an sejajar lawan batis. Pemain nih. Al-Qur'an umat. Sudah foto sidin maka amno, pada boleh diandak di bawah, harus di atas kopi nak ketulahan buah nikam. Masya Allah, sudah Al-Quran nih, perhatikan buka puasa bersama, perhatikan membagi yasin nang kayak apa, jangan yasin di bawah pada lintuhut, Al-Quran jangan sampai di bawah pada lintuhut, kalau pina ketulahan. Lihat orang-orang bahari, para sahabat ketika melihat Al-Quran, hadza kalam rabbi, hadza kalam rabbi, mereka cium, ini adalah risalah Tuhanku, ini adalah perkataan Tuhanku, mereka agungkan. Tapi itulah, orang yang tidak mengagungkan Al-Quran menunjukkan tidak ada makrifat di dalam dirinya. Orang semakin kenal itu adalah Allah, orang semakin kenal dengan Allah, semakin mengagungkan dengan firman-Nya. La ilaha illallah. Nih, nang bisi anak, ayo. Mudah-mudahan anak kita jadi ahli Al-Quran seberataan.